friend. Assalamualaikum. Kembali lagi channel Jajal Dosing. Kali ini aku mau jual Civic FD tahun 2006 transmisi manual. Really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. I'm alone. Assalamualaikum, halo friendku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang sudah subscribe channelku, yang selalu nonton videoku dan yang selalu dukung channelku, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan dilancarkan segala urusannya, amin. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info mobil bekas berkualitas dari Jajal Dosing, karena subscribe itu gratis. Kali ini aku mau jual ini friend, nih Civic FD tahun 2006 transmisi manual. Mumpung ada friend. Ya, karena kemarin teman-teman banyak yang request FD manual kan. Aku kemarin dari kemarin postingnya FD Matic ya. Ini mumpung ada manual. Kamu yang minat cepet-cepet telepon aku. Mas, FD manualnya tahun 2006 masih enggak ya. Cepet telepon terus kamu cocok kamu DP. Ya. Jangan di skip-skip videonya karena detail unit, pajak, harga, lokasi dan nomor HP ada di video ini. Oke, friend. Oh ya, ini nopolnya B, friend. Tak kasih lihat STNK-nya ya. Nih. Nih ya, nopol B. Terus pajaknya ini. Pajak tahunannya masih sampai 26 Juni 2020. Ya. 26 Juni 2020. Terus ini PKB-nya 2.152.000. Ya, friend ya. 2.152.000. Terus ini pajak 5 tahunannya sampai 26 Juni 2023. Oke friend, lanjut ke unitnya ya. Nopol B ya, di bagian headlamp. Oke friend ya, bening, nggak ada menguningnya ya, bagus mulus. Grill-grillnya juga masih bagus ya. Nih headlamp bagian kanan juga. Oke friend ya. Oke ya, ya yang kayak gini faktor umur friend. Mobil umur 13 tahun kok. Oke. Kondisi bodi-bodi utuh ya. Bodi-bodi utuh, nggak ada bekas laka ataupun accident ya. Cat-cat juga masih bagus, nggak perlu nyalon-nyalon lagi. Oke, tak kasih lihat kacanya, friend. Nih, kaca-kacanya utuh ya. Utuh bagus ya. Oke. Kalian bisa lihat sendiri ya, kaca-kacanya bagus. Oke, friend ya. Oke. Ini nat-nat bodinya ya, masih utuh semua ya. Krom-krom di handle pintu juga masih bagus ya. Terus ini krom di body moldingnya juga masih bagus. Oke friend, kaca-kaca film bagus ya. Tak kasih lihat sekelilingnya friend, biar kamu tambah pengen friend. Nih, nih bagian belakangnya nih ya. Terus tak kasih lihat bagian stop lampnya friend. Ini stop lampnya utuh ya, bagus, bening, nggak ada cacatnya. Ya iya, mantap ya. Tuh. Nih stop lamp kiri bagus juga ya. Oke friend, kita kasih lihat bodi sisi kirinya friend. Hitam mengkilap friend. Nih ya. Oke, yo iya. Terus tak kasih lihat ban sama velgnya. Nih ya, velgnya, velg keseluruhannya mulus ya. Bibir-bibir velgnya juga masih bagus. Oke. Okay. Ban juga masih tebal. 80% lebih, friend.
kondisi ban di ke semua rodanya sama ya. Oke ya. Terus lanjut tak kasih lihat bagian interiornya, Bro. Ini Bro ya. Door trimnya masih bagus ya. Oke. Terus ini nat-nat pintunya masih bagus utuh ya. Oke, friend. Perhatikan baik-baik lo, friend. Ya. Anu, friend. Kalau minat langsung cek unit aja, friend. Ini video udah detail kok. Ini ya, jok-joknya ya. Joknya masih ori, bagus ya. Tuh. Ingat, friend, ini mobil umur 13 tahun, ya. Ya, kalau anak-anak udah SD lah. Nih ya. Tuh, jok-joknya utuh, ori, enggak ada yang sobek-sobek. Door trim pintu kiri, ya. Bagus ya. Terus ini dashboard-dashboardnya, oke. Kisi-kisi AC masih bagus ya. Bagus-bagus. Ya namanya kalau kamu minat kan pasti ngecek ke lokasi, Bran, kalau serius, ya. Nih, kisi-kisi AC utuh bagus ya. Tetap ya. Setirnya, Bran, ini kulit jeruknya ya, masih kelihatan banget. Mantap ya. Tuh. Nih. Kulit jeruknya nih. Ini kalau kamu cek langsung ke lokasi kelihatan banget istimewanya, friendku. Nih, ini tuas transmisi manualnya. Terus ini konsol box tengahnya ya, bisa jadikan armrest. Nih ya. Nih, ya. Terus laci-lacinya. Oke, friend. Ini kelengkapan dari baru ada semua, friend. Kunci kontak serep, faktur asli, STNK BPKB pasti ada. Buku servis, manual book ada semua, mantap. Pokoknya kelengkapan sejak beli barunya ada semua. Terus tak kasih lihat ini, friend, sun visornya ya. Oke ya, mantap ya. Ini lampu baca hidup semua, normal semua. Terus sun visor kanan bagus ya. Ini plafon-plafonnya ya, friend ya, bagus toh. Cepet-cepetan, friend, kalau suka cepet, friend ya. Nih, lampu kabin. Oke, dup ya. Loh, plafon-plafonnya bersih, friend. Perawatan ini, friend. Sekarang tak kasih lihat ini, friend, yang ditunggu-tunggu. Kilometernya, friendku. Nih ya. Kilometernya jalan nih. 63.000. Kelihatan enggak? Nih, 63.386 ini ya. Nih, 63.386. Tuh, asli, friend. Ya. Tuh, dashboardnya untuk HP tuh. Terus tak cobain hidupin mesinnya. Nih ya. AC-nya, friend. Oh, mendinginkan situasi saat ini yang sedang panas, friend. Nih. Dingin, friend, friend. Tuh. Ya, power window. Kiri depan normal. Kiri belakang normal, terus kanan depan normal, kanan belakang normal semua, friend. Apa namanya, electric mirror gerak ya, friend ya. Tuh, gerak toh, gerak, friend ya. Terus electric mirror spion kanan. Gerak ya, friend ya. Oke, gerak, 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 friend. Terus retract-nya. Oke, normal. Tuh, friend ya, spion kiri. Oke, normal semua ya, friend ya. Retract normal, power window normal, electric mirror normal. Terus ini head unit-nya. Coba HP mulang. Tak cobain head unitnya, friend. Loading. Udah. Denger ya. Normal ya. Mantap, 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 mantap. Normal, friend. Normal. Terus tak kasih lihat apa guys yang belum?
Cok baris kedua, friend. Cok baris kedua, friendku. Ini ya, cok baris keduanya. Ini door trim pintu belakangnya ya, masih utuh bagus ya. Terus ini nat-nat pintunya juga masih utuh bagus. Oke, friend ya. Oke. Nih, jok-joknya, ya, jok ori, friend, ya. Ini armrestnya. Yoi ya, mantap ya. Cup holdernya ya toh. Terus tak kasih lihat ini, ruang bagasi lah. Jangan lupa subscribe ini ya, friend ya. Ini friend, ruang bagasinya. Oke. Ini nat-nat bagasinya. Terus tak kasih lihat ban serep. Donas yang. Oh yes. Bisa toh. Ini toolkitnya masih ada semua ya. Toolkit masih komplit, dongkrak masih ada, ya toh. Tuh. Ban cadangannya ya isih apik ya toh. Nyari apa, friend? Ya toh. Tuh, tak kasih lihat kolongnya, friend. Kolongnya masih bagus ya. Oke. Ini tinggal nyuci aja ya. Tinggal nyuci-nyuci dok kamu. Ini kenapa teh ya enggak ada ngebul, masih halus juga. Ya, oke ya. Terus tak kasih lihat ruang mesinnya, friend. Ruang mesinnya, bang. Ini ya, friend ya. Nat-nat kap mesinnya utuh bagus ya. Gak ada bekas laka atau accident, gak ada. Oke, oke ya. Ya, friend. Mesin halus ya. Yo, mesin halus, kering, gitu. Ruang mesin bersih. Oke. Tuh enggak ada rembesan-rembesan oli ya. Sekarang tak kasih lihat kolongnya, friend. Loh, friend. Kolongnya bersih, kering, enggak ada rembesan oli. Ya. Kolong bersih, kering. Ya. Oke, friend. Oke. Buat kalian kalau ada yang minat bisa langsung cek unitnya di rumahku di Jogja Kota atau hubungi nomorku di 081-215-77-7700. Oke, Civic FD 2006 transmisi manual Nopol B pajak hidup, pajak baru. Tak buka di harga 137 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit. Oke, makasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.